Halo Sobat Mabar. Selamat datang di channel Badminton Nations. Hari ini Badminton Nations ingin mengulas salah satu lapangan badminton yang baru saja dibuka di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yaitu Nara Badminton Hall. Di akhir video, kami akan berikan info biaya sewa dan jam operasional lapangan. Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel Badminton Nations, dan ikuti media sosial kami berikut ini. Dari Rumah Sakit Gading Pluit, kemudian belok kanan, menuju Jalan Arteri Kelapa Gading. Terus berjalan lurus di Jalan Arteri Kelapa Gading, sejauh 500 meter, sampai kemudian putar balik di jembatan kedua. Jangan lupa, untuk langsung ambil jalan di lajur paling kiri. Sobat Mabar kembali berjalan lurus, sekitar 200 meter, lalu belok kiri menuju Jalan Deposito. Terdapat papan nama penunjuk arah Nara Badminton Hall, yang bisa dijadikan sebagai acuan. Kemudian Sobat Mabar belok kiri di bundaran, dan kembali berjalan lurus, di Jalan Pegangsaan Indah Barat 1. Setelah 200 meter, Sobat Mabar agak sedikit berbelok ke kiri, dan telah sampai di Nara Badminton Hall. Nara Badminton Hall, memiliki dua lapangan reguler, dan satu lapangan VIP. Untuk lapangan reguler, berada di lantai 3. Lapangan reguler, menggunakan alas karpet vinil yang berkualitas. Suasana di lapangan tidak panas meskipun di siang hari, karena atap sudah dilapisi peredam panas. Selain itu, lapangan juga dilengkapi turbin di bagian atas, dan ventilasi di bagian bawah untuk sirkulasi udara. Lampu cukup terang, dan ada pencahayaan alami di siang hari, dari cahaya matahari. Untuk lapangan VIP, terletak di lantai 1, dan juga memakai alas karpet vinil berkualitas. Yang membedakan dengan lapangan reguler, lapangan VIP, dilengkapi dengan AC dan ada toilet khusus, untuk laki-laki dan perempuan. Toilet bersih untuk pengguna lapangan reguler, berada di lantai 2, terpisah untuk laki-laki, dan perempuan. Di lantai 2 juga terdapat mini cafe, yang menjual berbagai minuman, dan makanan ringan, serta shuttlecock. Di sini juga terdapat meja tenis, yang bisa disewa. Selain itu, parkiran di sini cukup luas. Berikut biaya sewa, serta nomor kontak, Nara Badminton Hall. Gimana? Tertarik buat mabar di sini? Ikuti terus video-video kami, dan nantikan ulasan lapangan berikutnya. Yuk, follow sosial media kami, dan dapatkan informasi terupdate dari Badminton Nations.